Ini roti buatan sendiri ya? Bukan pak, buatan orang lain. Saya hanya menjualkan. Kalau begitu aku beli 10. Iya pak. Apa enggak sekolah ini? Sekolah pak, ini belum tatap muka. Kelas berapa? Kelas 8 SMP pak. Oh, belum masuk sekolah ya. Lalu dimanfaatkan untuk jualan ya. Sejak kapan jualan roti? Tadinya ibu yang jualan. Sejak ibu sakit-sakitan, gantian aku yang jualan. Memang ayahmu kemana? Ayah sudah meninggal, pak. Oh ya, terima kasih ya, Dik. Semoga dagangannya laris. Iya, pak. Terima kasih. Jalan Sadewa 2, nomor 17. Kayaknya nggak jauh dari sini. Membuat ibu bangga terhadap prestasi putri, Bu. Tidak apa-apa, Bu. Ibu tidak minta apa-apa darimu. Ibu hanya berharap ibu bisa melihat kamu bahagia dengan keberhasilan kamu, ya, Bu. Dengan cara apa ya? Aku dapat memenuhi harapan ibu. Dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tahun 2021. Cabang Menulis Cerpen disiarkan secara daring melalui channel YouTube Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri. Sekarang tibalah saatnya pengumuman lomba seni dalam rangka peringatan Hari Pahlawan tahun